Oke, teman-teman, selamat siang. Horas ahoy menjua-jua. Welcome back to my channel Lamhot Adi Putra. Ya, teman-teman, kali ini kita mau nikmatin dulu rumah makan Padang ya. Dan masakannya itu sangat banyak dan rasa makanan di sini itu the best lah. Endul banget lah. Nah, ini alamatnya, ini jalan ke sana, Jalan Yahanda. Baru patokan kita ini ada Alfamidi Ayahanda, ini Alfamidi Ayahanda. Baru di situ Jalan Mistar. Ini yang bendera merah, ini Jalan Mistar. Muter dikit ke arah kiri. Ah, ini rumah makan Dinda ini. Kita mau nikmatin dulu, teman-teman. Rumah makan yang satu ini asli the best banget ini. Dan untuk saat ini karena pandemi, orang-orang pada banyak take away. Jadi gojek-gojek nih banyak yang datang kemari untuk beli makanan ini. Oke, teman-teman, kita langsung nikmati ke dalam. Kita rasain makanan Dinda ini ya. Oke, langsung aja ke dalam ya. Oke, Bang, rumah makan kita buka jam berapa, Bang? Oh, ini kita rumah makannya jam 8. Jam 8 ya, ya. Sampai jam? Jam 24 jam. 24 jam ya, oke, mantap. Berarti teman-teman kita yang mau datang, ya jam 8 udah bisa datang lah gitu ya. Oh, gitu. Oh, ada sip untuk malam juga gitu. Oh, oke, Bang. Oke, mantap, mantap. Berarti abang-abang ini sip pagi gitu? Ya, pagi. Oh, oke. Iya, ada juga yang malam, kan? Oke, mantap, mantap. Dan untuk menu ya, terserah teman-teman mau pilih apa. Semua ada, kita punya menu ini. Nah, semua. Ada daging, ada ikan. Eh, semua deh. Ini yang dibakar ini ada di atas ini. Nah, tuh. Ya, oke, teman-teman. Hari ini kita mau cobain masakan Padang di rumah makan Dinda di Jalan Ayahanda, di depan Alfamidi Ayahanda, dekat Jalan Mistar. Kita mau cobain hari ini. Kita mau minta tadi ini yang babatnya nih, baru yang ini usus. Ah, ini dia. Baru kita minta satu lagi ini rendang. Kita mau gaskan dulu dari rendang ini. Ini daging sapi direndang. Dan perlu teman-teman tahu, harga di sini itu sangat terjangkau. Kalau teman-teman mau minta telur dadar, itu dimulai dari harga 8.000, jadi sangat terjangkau. Kalau ayam goreng atau ayam yang lainnya itu cuma 10.000. Kalau yang daging ini yang agak lebih mahal dikit, mereka itu kasih 15.000. Tapi sih nggak terlalu mahal sih menurutku, karena mereka itu harga bersahabat. Nah, rasa jangan ragu, pasti endul ini ya. Nah, kita langsung nikmati ya, kawan-kawan. Kita tuangin dulu yang dari daging rendang ini, karena ini menurut aku ini di rumah makan Padang ini harus kita cobain daging rendang. Kita coba nih, lihat nih, kita gaskan ini ya, dagingnya ini mantap nih. Kita dikasih juga ini sayur gori ini pasti ada nih, cuman mereka dikasih sedikit kacang panjang gitu, baru agak dikasih kuah dikit. Nah, nih, kita taruh juga nih
Ini cabenya. Banyak benar. Cabai juga kita gaskan. Nah. Cabai. Untuk ini sayurnya ini nggak pernah ketinggalan ini. Dan ubi ini rebus. Kita gaskan juga. Ini cuma daging rendang. Sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Oke. Tapi kayaknya nasinya agak kering dikit gitu. Baru kita kasih kuah ini ya. Oke guys. Kita makan ya. Kita gaskan ini. Udah kita campur tadi cabe rendangnya, kita kasih bumbunya juga ke sini. Baru kita kasih sayur ini, baru kita kasih juga gori. Nah, kita gaskan terus. Ini. Makan kan tuh. Mantap kali tuh. Mantap kali nih. Kita kasih lagi kuahnya biar lebih banyak lagi. Gila ini. Gila ini kawan-kawan. Kita kasih lagi. Makan kawan-kawan. Sedap. Ini daging rendangnya. Enak banget ya, aduh, endul banget ya. Ini bumbunya sangat banyak ini. Ini. Dagingnya juga lembut. Bumbunya sempurna, rempahnya banyak. Abdi sempurna ini. Kita kasih lagi. Makan kawan-kawanku. Mantap, gak ada lawan. Pasti teman-teman kalau kesini gak mungkin pulang tanpa tambah gitu ya kan, tanpa nambah nasi. Kalau kali ini kita mau gaskan babat ini. Ini besar babatnya. Asli rasanya tuh sedap sekali. Tuang kuahnya, kita ambil satu lagi nih. Ini yang khusus besar juga nih ya. Khususnya dikasih isian. Asli. Makan, makan tuh. Rasanya bagus banget ini. Ini khususnya bentuk L juga ini, besar. Luar tuh. Waduh, luar biasa nih. Isiannya banyak sekali. Asli. Sempurna. Oke. Kita mau cobain ini babatnya. Tadi masih ususnya kita gaskan, sekarang babatnya nih. Makan. Ini babatnya. Aduh, enak banget, lembut. Ini besar. Aduh, nggak bisa ngomong gue. Enak banget tadi, sempurna ini. Kasih tahu gimana rasa makanan ini, kenapa harus orang-orang harus datang ke sini? Coba Bapak kasih tahu nih. Lihat di sini, Pak. Pertama, rasanya gimana? Pribadi saya sangat merasa puas. Puas dengan rasa makanan ini dia. Dengan makanan di Bindeng ini. Walaupun seperti nasinya, lauk-pauknya.
baik makan siang dan makan malam, saya merasa puas ya, untuk menikmati ya di rumah makan Dinda ini. Oke, satu Pak, kalau untuk harga gimana? Harga terjangkau nggak? Iya, kalau harga sangat terjangkau ya. Sewajar-wajarnya, kalau menurut pribadi saya itu sewajarnya. Wajar. Oh, wajar ya. Oke, seperti kalau teh manis juga, teh manis dingin, teh manis panas, masih wajar saya rasa. Iya, untuk harga makanannya juga nggak terlalu mahal Pak ya. Tapi soal rasa, Bapak pastikan ke orang-orang yang belum datang kemari, rasa itu mantap banget Pak ya. Semua bumbu, semua campuran yang dimasukkan cabai, baik apapun itu, asli benar enak banget ya Pak ya. Oke. Coba, mari teman-teman datang semuanya, datang ke rumah makan Dinda dan mari kita nikmati makanan di rumah makan Dinda ini. Oke, teman-teman, jangan lupa di like video kita, jangan lupa di komen dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Salam kuliner dari Medan, Horas Ahoy Bajua-jua. Oke, dadah Pak, dadah dulu kita. Oke.